Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman bersama, keadaan cuaca di Negeri Perlis dijangka akan bertambah baik. Namun, kita kena berwaspada dengan sebarang kemungkinan. Jangan alpa dan leka. Sentiasa peka dan ambil maklum sebarang perubahan cuaca dari masa ke semasa. Berikut adalah beberapa tips penting keselamatan sekiranya di Kota Ri akan berlaku banjir. Sentiasa peka dengan arahan cuaca semasa. Bersedia dengan beg kecemasan. Segera berpindah ke pusat pemindahan banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Terus kekal normal baharu. Perjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan semang secara dekat. Amalkan perlindungan diri 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear, memakai pelitup muka dan warn, sentiasa berwaspada. Segera ambil dos penggalak bagi mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan. Sila semak dalam aplikasi Mas Sejahtera atau hadir terus ke klinik yang berdaftar untuk pemberian dos penggalak. Sekian, terima kasih. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Perangai Malaysia Negeri Perlis.